menanggapi kabar dirinya masuk Partai Amanat Nasional atau PAN. Jokowi mengaku sudah menganggap PAN sebagai keluarga. Lantaran PAN merupakan partai yang masuk dalam koalisi pemerintah. Kabar soal Presiden Joko Widodo bergabung ke Partai Amanat Nasional PAN menyeruak. Jokowi sudah buka suara soal ini. Jokowi menjelaskan, saat ini PAN merupakan partai koalisi pendukung pemerintah sehingga ia mengartikan yang dimaksud Zulhas adalah dirinya telah menjadi bagian keluarga besar PAN. Partai PAN ini kan masuk koalisi pemerintah. Jadi PAN itu masuk ke keluarga kita. Kalau kita jadi keluarga PAN kan juga, ya sama saja kan. PAN masuk keluarga kita masuk keluarga PAN.